Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah dalam perspektif hal-hal yang bisa diteladani oleh generasi muda kita. Yang pertama, peristiwa hijrah ini mengandung nilai tentang keteguhan iman dan keyakinan. Hijrah ini menunjukkan keteguhan iman dan keyakinan karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka mempertahankan iman yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang sedang terancam oleh kaum Quraisy yang tidak suka terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya itu generasi muda hendaknya terus belajar untuk teguh memegang prinsip keyakinan terutama keyakinan tauhid agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sebagaimana pesan Allah ya ayuhanalladzina amantakullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslim. Hai hey orang-orang yang beriman, takutlah kamu sekalian, bertakwalah kamu sekalian dengan sesungguh-sungguhnya ketakwaan dan jangan sekali-kali meninggal dunia kecuali tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam. Jadi nilai pertama ini sungguh luar biasa karena keyakinan itulah, karena iman itulah rintangan seperti apapun akan dihadapi oleh Rasulullah SAW dan seluruh sahabat-sahabat Rasulullah yang mengikuti hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, ada nilai pengorbanan dan nilai-nilai keberanian. Seperti dicontohkan oleh sahabat Ali radhiyallahu Waktu itu Ali bin Abi Thalib masih sangat muda beliau berani menggantikan tidur di tempat tidurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian ini tidak banyak ditiru, apalagi diteladani oleh anak-anak muda sekarang. Resikonya adalah kematian, tetapi dengan semangat, dengan penuh keyakinan, Ali bin Abi Thalib berani menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keberanian ini ditunjukkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Berani meninggalkan tanah airnya, berani meninggalkan Mekah dengan meninggalkan segala kekayaan yang dia miliki. Bahkan istri anak yang masih belum beriman ditinggalkan di Kota Mekah demi untuk tetap berpegang teguh dengan akidah yang diyakini. Yang ketiga adalah pelajaran tentang persaudaraan dan solidaritas, di mana Rasulullah SAW mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Betapa kaum ansor menyambut Rasulullah dengan gegap gempita dengan ungkapan tola al badru telah terbit ahli-ahli badar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berhasil mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor dalam satu komunitas yang saling menguatkan. Ini adalah pelajaran penting kita sebagai kaum muslimin, sebagai generasi muda, harus tetap menjaga persaudaraan, menjaga solidaritas, agar cita-cita kita dapat terwujud dengan baik. Yang ketiga, sikap toleran yang keempat, sikap toleransi dan kebersamaan. Rasulullah SAW alaihi wasallam membangun tradisi budaya dan masyarakat di Madinah dengan landasan toleransi. Madinah itu tidak hanya terdiri kaum muslimin. Ada kaum Yahudi, ada Nasrani, mereka disatukan dengan satu tekad yang namanya piagam Madinah bahwa mereka bisa hidup berdampingan, mereka bisa hidup bersama tanpa harus berkorban keyakinan yang Islam menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim, yang Kristen, Nasrani, Yahudi diberi kesempatan Diberi kebebasan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, berikutnya adalah nilai ketabahan, nilai kesabaran, digambarkan betapa sabarnya Abu Bakar asyidik menemani Rasulullah dengan tabah, ujian, dan rintangan, dikejar-kejar oleh Subrokok bin Naufal. Di situ mereka harus berdiam diri sejenak di Guathur, dilempari batu, sampai berdarah kaki Rasulullah maupun Abu Bakar. Tapi ketabahan, kesabaran, akhirnya sampailah Rasulullah di kota Madinah. Kita bisa membayangkan pada hari ini saja, kalau kita dari Mekah ke Madinah, naik bus itu membutuhkan waktu kurang lebih enam jam. Pada waktu itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik unta, menyeberangi padang pasir, menyeberangi gunung, lembah. Pasti betapa berat perjuangan Allah. Kalau yang sekarang 6 jam itu naik bis, pakai tol maka gampang perjalanannya tapi Rasulullah dengan tabah dengan kuat bersama dengan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain berjalan penuh rintangan, penuh ancaman bahkan maut itu menjadi resiko yang terbesar. Oleh karenanya Pelajaran berikutnya adalah perencanaan dan strategi. Rasulullah itu adalah ahli strategi, ahli perencanaan. Terbukti apa? Rasulullah itu hijrah, sekalipun mendapatkan tantangan, mendapatkan rintangan, tetapi Rasulullah SAW memilih jalur yang tepat, memilih jalur yang aman, memanfaatkan orang-orang. Yang dikenalnya untuk membantu perjalanan Rasulullah SAW, yang berikutnya adalah nilai keadilan, nilai kejujuran, dan nilai kepemimpinan yang adil dan bijaksana dari seorang Rasulullah Muhammad SAW. Beliau selalu mengutamakan kepentingan umat Rasulullah itu selalu mendahulukan sahabat-sahabat maka bagi kita generasi muda termasuk saya masih muda nah, sekali, dan Anda lebih muda dari saya maka harus belajar untuk bijaksana menjadi pemimpin yang adil sebagaimana Rasulullah ketika digambarkan oleh Rasulullah siapa Rumah siapa yang harus disinggahi oleh Rasulullah? Karena semua sahabat ingin rumahnya itu disinggahi Rasulullah, maka Rasulullah dengan bijaksana: "Siapapun rumahnya yang untaku berhenti dan tidur di depan rumah sahabatku, maka disitulah tempat aku untuk menginap." Itu luar biasa Rasulullah selesai, karena Rasulullah sejak muda sudah terbukti sebagai Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Terakhir, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, dengan memahami dan menghayati peristiwa hijrah itu, mari kita generasi muda dapat mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai yang saya sebutkan tadi, model keteguhan iman pengorbanan dan kebenaran, keberanian, kemudian persaudaraan, toleransi, ketabahan, lalu perencanaan dan strategi, serta kepemimpinan yang adil dan bijaksana, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Bila Taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.